Okey, ni lepas kita dah buang semua plastik dia, kau boleh tengok kat sini dah ada tulis Pagani Zondar. Hai, assalamualaikum. Nama aku Hora and welcome back to my YouTube channel. So, dalam 2 episod sebelum ni aku dah sembang pasal DCT Toyota Corolla Live in 1983 dan episod kedua aku dah sembang pasal CM model Pagani Zonda Revolution. So untuk episod yang terakhir ni aku nak sembang pasal kereta special. Terlebih dahulu kepada yang baru pertama kali sampai kat channel YouTube aku, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa share video ini. Ini aku nak ulas pasal GTR R32 Top Secret daripada Focal Horizon. So dalam ketiga-tiga kereta yang aku ulas dalam beberapa episod lepas, yang ni adalah kereta yang paling premium lah antara ketiga-tiga tu. Yang macam DCT tu lebih kurang dalam RM40, and then yang CM model Pagani tu lebih kurang dalam RM90. Ha, yang ni antara yang termahal jugalah sebab harga dia atas RM100. So Focal Horizon ni sebuah company daripada China. Aku tak tahu benda ni license ataupun tak, sebab kita pun tahu macam Time Micro pun ada orang claim dia non license. So aku tak berani nak cakap. Kat sini adalah scale 1/64 untuk 14 tahun ke atas. Ni dia punya logo Focal Horizon. So kalau tengok kat sini, dia ada juga logo Focal Horizon. Belakang sama, tepi sebelah sini pun sama. Bahagian bawah dia, dia ada tulis English. Dia beritahulah tak banyak sangat information pasal brand ni. So jom kita buatnya kotak terlebih dahulu. Straight out of box, Focal Horizon R32 ni dia datang dengan casing prospect macam ni. Kalau tengok kat bahagian atas ni, kita boleh buka, dia ada blister sikit yang dia supaya kap kereta tu dia stay in position, walaupun actually dia dah screw dah. So yang bagus dia, dia ada juga bagi blister ni untuk protect cat kereta tu, sekali dengan dia bagi kertas surih supaya plastik tu tak akan mengganggu cat tu nanti. Dekat sini dia ada plate untuk kereta ni. Dia tulis Focal Horizon. Aku tak tahu kenapa dekat kotak ni dia tulis Focal Horizon instead of Focal Horizon. Macam kat sini dia tulis elok pula Focal Horizon. So aku tak tahulah, sebab tu aku question dia punya sama ada yang ni adalah license produk ataupun tidak. Bawah ni dia ada GTR Top Secret VR 32 limited edition. Dia punya jumlah model dia keluarkan 999, yang ni adalah 252 daripada 999, agak limited lah katanya. Aku suka dia punya prospect tu instead of macam CM model tu, dia datang dengan prospect yang solid warna putih macam ni. Dia lebih kuat kalau nak dibandingkan dengan yang CM model punya tu, yang mana aku bagi tahu ada dah crack dah tu. And then dia punya surface dekat dia punya base ni pun adalah matte finish. So dia bukannya surface yang licin lah. Nak bawa keluar kita ni, korang just perlu unscrew dua benda ni. So jom kita unscrew terlebih dahulu. So kalau tengok kat bahagian depan ni, dia ada tulis Top Secret punya website dekat situ. And then ada macam lubang udara, ada air sprinkler, ada wiper. And then kat depan ni adalah dia punya detailing dekat dia punya hood tu. And then bila kita tengok dekat bahagian grill ni, nampak lampu dia bercakap, dia guna efek light pipe. So lampu signal pun dia bagi warna yang berbeza. Then kau boleh tengok logo GTR kat situ, intercooler. And then dia punya skirting kat bahagian depan ni pun adalah material yang berbeza. Aku tak tahu boleh cabut ataupun tak. Lepas tu dekat bahagian tepi ni, tayar dia boleh tengok kat situ ada jenis 10 spoke punya rim. Lepas tu ada brake, and then ada caliper warna merah. Dan kat tepi ni ada tulis Top Secret punya decals. And then ada lampu, lampu signal dia sayang lah, lampu signal dia just cat warna hitam je. So dia bukan macam corak ataupun emboss. Dia punya side mirror dia ni nampak macam side mirror real juga, ABS. So dia bukannya jenis apa cakap rubber. And then dia punya B pillar dia ni warna hitam. Ada tulis OZ Racing, ada Motis. Aku tak tahu jenama-jenama ni. Untuk bahagian belakang pula, dia ada detailing dia. Kalau tengok kat situ, dia ada demister, ada wiper belakang. Benda yang agak rare lah sekarang. Tak ramai
kereta yang ada apa orang cakap wiper belakang lah. Dia pakai pedestal spoiler, nampak kat situ dia punya stand. Lepas tu dekat bucu belah kanan ni dia ada tulis Nismo, Nissan punya tuning. And then di sini ada top secret, ada logo GTR, and then ada tulis Skyline emboss bawah tu. And then dekat plate ni pula dia tulis GTR and then OZ Racing. And then ada diffuser, diffuser dia unik jugalah, memang lain daripada yang lain. Cuma dia punya yang ni dia pakai single tip je. Muffler pun satu. Sebelah kanan ni ada fuel punya areas. Belah kanan ni dia ada tiga je, sama dengan yang belah kiri tu, tak ada banyak beza. Kita tengok bahagian bawah. Bahagian bawah ni boleh nampak lah dia punya tyre, nampak dia punya dia lower arm dia pun dia bagi warna lain. And cuma dia punya basic dia ni agak kecewa sikit, ada skru kat situ. Aku tak tahu macam mana nak cabut kereta ni. So ada satu skru, biasa depan belakang kan, yang belakang ni dia duduk bawah diffuser ni. And then ada catalytic converter, ada exhaust pipe sampai kat belakang tu. Sekarang kita akan buat roll test untuk tengok kereta ni adakah berfungsi. Macam biasa dari segi rolling aku test atas pad ni memang agak sangkut-sangkut. Aku tak pasti adakah disebabkan dia dah terhentak lama. Tapi kalau roll tu memang dia bergerak, cuma dia macam sangkut dekat fender, tak pasti mana satu. Tayar depan dengan tayar belakang pun dia punya smooth tak berapa sangat. Kereta ni sesuai je lah untuk display sebenarnya, sebab dia dah bagi base tu, korang letak je lah atas tu. Dan dia ada gimmick kalau nak dibandingkan dengan kereta-kereta lain. Dia ada apa orang cakap opening hood. Aku suka yang ni kalau nak dibandingkan dengan Mini GT. Time Micro pun dia ada features yang sama juga. Dia punya carbon fiber hood ni kita boleh buka. Dia punya hinge dia tu, hinge dia tu nampak realistik sebab dia halus sikit kalau nak dibandingkan dengan Mini GT. Dia duduk kat tengah-tengah ni, nampak macam kereta betul. So kita nampak lah engine tu secara detail dan beberapa detailing dalam area engine bay dia. Siap ada orang panggil strut bar untuk engine bay tu. Aku rasa bateri pun dia ada buat detail juga. Untuk hood ni, disebabkan hood tu dia buat loose, korang ada macam apa cakap stand lah untuk pegang dia punya hood, so nampak lebih realistik. Dia agak identical macam Time Micro juga, dia punya gimmick dia tu. Cuma Time Micro dia boleh siap boleh bagi figure kalau untuk certain model tu. Agak menarik lah. Untuk model RT32 ni jarang ada casting-casting yang dikeluarkan. Ignition ada, tak silap aku Mini GT pun ada. And then Hot Wheels actually pun ada, tapi yelah, Hot Wheels lately dia tak recast balik yang RT32 tu, sebab macam tahun lepas dia lebih famous dengan R34. So banyak R34 yang dia recast balik, harga pun dah melampau-lampau. And then dia punya bahagian dalam aku tengok dia plain je. Itu adalah trademark Top Secret. Kalau nak tahu, Top Secret ni lebih identical dengan warna-warna cool. Kalau nak dibandingkan, dia ada juga keluarkan warna lain macam warna pink, warna biru, tapi memang dia identical warna gold. Sebab dia adalah tuner, dia bukannya jenis accessories kereta apa semua. Bayanglah Mamat Kazuhiko Nagata ataupun dia lebih dikenali sebagai Smoky Nagata tu, dia boleh speeding dekat highway dekat UK, AM1 bukan BKE, bukan Kesas Highway, bukan Gatri. Dia boleh bawa kereta Toyota Supra yang stok hanyalah 150 mph, equals to dalam 250 km/h. Dia boleh tune sampai jadi 300 km/h. Hebat tak hebat? Nampak muka macam nerd je, tak sangka pula kan dia boleh tune kereta macam tu. Tapi memang selalu macam tu lah, tuner-tuner muka nerd je, tak adalah macam muka rabak nak pukul orang kan. So kalau tengok kat sini, yang sebelah kiri ni adalah R34 daripada D model. Yang ni lah yang aku ulas tadi. Kalau tengok dia punya warna gold dia tu, ni di city ni pun warna gold juga, cuma warna gold ni dia lebih merah. Yang Inno untuk MDS 2024 tu, dia punya gold dia tu terlalu shining sangat, so dia tak berapa nak accurate macam warna gold Top Secret tu sendiri. So bagi aku, aku puas hati juga untuk color pada Top Secret daripada Forza Horizon ni.
sebab warna dia agak accurate juga macam mana Mini GT buat. Cuma warna dia bila tengok secara lagi lama, kau akan nampak dia macam agak kemerah-merahan sedikit. Pasal itu saja ulasan aku berkenaan R32 top secret daripada Forza Horizon ni. Apa kata korang, adakah berbaloi atau tidak untuk harga tu? Korang boleh reverse komen aku. Terima kasih kerana sudi menonton, sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.